serigala. Kalanya ini bumbu serigalanya ini. Nah, luar biasa ini Pak ya. Yang nah, bikin aduhai. Oke, okay. Ini sate ayam bumbu serigala. Ya, kreasi Cak Emon ya, sate Madura. Di perumahan ya, di perumahan Jambusari, Sleman, Yogyakarta. Yang ini yang membuat ketagihan orang ini ya. Iya. Iya, kedul kemut, Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Bisa ngeces lu. Iya. Iya, inilah warung sate Cak Emon yang punya hobi nyanyi. Nah, ini Cak Emon ini punya hobi nyanyi nih ya. Gimana suaranya? Apa kota partiku hingga terlihat bekas tanganmu. Kau tuduh yang bukan-bukan, cemburu tanpa alasan. Mengapa kau jatuhkan tangan hingga kita belum bertunangan? Kalau memang abang tak sayang, mengapa abang kau gak ditinggalkan? Mengapa kau tapar pipiku? Ya, inilah suara Mas Cak Emon yang punya sate Madura. Hanya cinta yang lemah dan tak berdaya. Ku tak suka, ku tak rela. Lebih baik kita berpisah. Terima kasih banyak. Ya. Cak Emon jualan sate sejak tahun berapa, Cak Emon? Tahun 90 ya. Oke. Okay. Cak Emon ini kan punya satenya enak nih ya. Iya. Iya, satenya enak. Rahasianya apa, Cak Emon? Rahasianya aku punya rahasia sendiri. Ada bumbu serigala yang bunuh-bunuh domba. Apa itu? Mantap rasanya. Cobalah kalau makan ke warung sate Cak Emon minta bumbu serigala. Mantap. Mantap ya. Oke. Okay. Iya. Gimana? Sehari berapa ini kilo ya? Sehari 20 kilo. 20 kilo ya? Iya. Daging ayam segar. Ada daging ayam, sama ada kambingnya 2 kilo. 2 kilo ya. Iya. Selalu di sini. Selalu di sini aku selalu menghibur orang semuanya. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi aku. Tapi aku sekarang lagi sakit. Sakit apa? Aku saraf suaraku agak mineng sedikit. Oh, gitu ya. Makanya arep nyanyi tadi aku nyelip. Kalau banyak nyanyi akhirnya suaraku mengini. Punya langganan ya Cak Emon ini ya. Cak Emon ini satenya luar biasa ya. Ada bumbu, selain bumbu kacang, bumbu serigala. Bumbu serigala. Mantap loh, benar loh. Mantap ya. Saya sudah lama langganan sama Cak Emon ini ya. Satenya dijamin manyus. Oh, manyus. Seperti orang lain. Cak Emon lagi siap-siap ya. Karena bukanya mulai pukul berapa Cak Emon? Jam 4. Jam 4 ya. Nah, ini satenya ya. Ada sate ayam yang daging spesial tanpa kulit. Hmm. Ada yang sate yang biasa. Iya. Nah, ini ya satenya seger semua ini ya. Seger semua tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Iya. Iya. Ini satenya ini ya. Biasa ada kulitnya. Ada kulitnya, daging sudah siap semuanya. Sudah siap semuanya ya. Ya, siap. Oke. Kalau tandanya orang mau pesan order dan pembeli permintaannya sudah ada 2 macam, 3 macam, 4 macam. Ada telur serigala, ada repelo ati, ada daging spesial, ada satu yang ada kulitnya, campur kulit. Oke. Okay. Yang membuat enak itu apanya? Jeruknya itu? Jeruk sama pola tangan. Oh, gitu ya. Tangan aku selalu disukai orang. Oh, gitu ya. Iya. Ini penanduknya begini. Nah, ini bumbunya ya? Bumbunya ini manyus. Bumbunya manyus ya? Luar biasa ini bumbunya. Sekali mencoba jadi gratis, satu porsi. Oke. Ya, inilah ya. Ya. Sate Madura Cak Emon ya. Cak Emon di Perumahan Jambusari. Di Perumahan Jambusari ya. Bagi penggemar sate ya, jangan lupa ya. Oke. Penggemar sate, sate ayam, sate kambing. Nanti telur. Sate telur? Iya, sate rempelo ati. Rempelo ati. Nah, ini caranya kecapnya. Ya. Nah, ini kecapnya seperti ini. Ini kecapnya minta yang putih ada, yang hitam ada. Ya. Ya. Soalnya okay. Kalau aku bikin sate ini sambil goyang, begini cara menggoyang. Nah, itu sambil goyang ya. Iya, sambil goyangnya. Sambil goyang. Nah, ini yang membuat pelanggannya pada terkesima ini, Cak Emon ini ya.
Oh iya. Pakai topi ala artis Hollywood ya? Oh iya, oke. Okay. Oke, okay, ya. Mantap ini. Mantap ini ya. Sekali ini. Siapa yang mencoba ke sini kalau gua kata dia dikembalikan hasilnya. Iya. Kalau enggak, kalau penasaran harus ke sini ya. Oh iya dong. Iya, ini mau dibakar ini ya. Iya, mau dibakar ini. Ya Allah. Nah, ini cara bakarnya ini ya. Oke. Okay. Pembelian yeah. Pertama beli 1 porsi dapat bonus 1 porsi. Oke, okay. Saya beli 2 porsi. Iya, yeah, oke. Okay. Yeah. Iya. Beli pasnya harus pelan-pelan dulu nipasnya. Iya. Yeah. Goyang. Nah, ini goyang nih. Agak goyang dulu, Pak. Iya. Yeah. Goyang kesok, Pak. Iya. Yeah. Ini yang membuat terkesima pelanggannya ini ya. Pak Imbon ini selalu ceria ini ya. Lalu abang tak sayang. Iya. Ini bagaimana? Aku ada 6 orang. 6 orang ya? Oke. Jadi rewangnya ada 6 orang ini ya. Iya. Putranya mana putranya? Putra aku ini. Ini ya. Ah. Yang ini nomor 2. Berdua. Putranya berapa, Caimon? 4. 4 ya? Iya. Sate semua, jurusan sate semua. Ya, betul, masuk kan semuanya. Oh. Ada jeruk sambelnya. Ada jeruk sambel. Selain Caimon, nggak ada jeruk limaunya. Ini jeruk limau ya? Iya, jeruk limau yang bikin lidah tergila-gila sama orangnya. Tergila-gila padamu. Kalau potong jeruk tuh caranya, jangan sampai tegang ya. Harus agak gini. Goyang, goyang lagi. Iya. Goyang. Digoyang ini jeruk limau kalau sehari habis berapa kilo? Aku pakainya 1 kilo, kalau sate lagi pas penuh 1 kilo. 1 kilo ya, jeruk limau ya. Nah, ini biar tambah enak ya. Oh, luar biasa. Nanti dimasukkan ke bumbu. Kalau di bumbu ada, tapi di luar juga ada. Oke. Okay. Kalau Pak dikasih resep ini, jeruk limau ini ya, luar biasa orang bikin ketagihan. Oke, jadi ini salah satu rahasianya juga ya? Rahasia sendiri, rahasia resepnya Kak Emon. Siapa-siapa yang mau nyati ke sini, dikasih bumbu serigala, gratis. Serigalanya ini ya? Oh, mantep. Nanti kalau yang bikin bumbu serigala. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Nah, nih, jeruk limaunya udah siap ya? Iya, udah siap. Nah, syuting kok tak bikin bumbu serigala ya? Serigalanya, Pak. Iya, oke. Iya, sudah siap ya. Nah, ini cara bikin bumbu serigalanya seperti ini. Biar nggak orang nggak penasaran. Mm-hmm. Gitu.
dibungkus di sana. Iya, tapi dipisah karena ada anak kecil. Iya, anak kecil kalau buat dewasa, buat makan di sini luar biasa. Luar biasa ya. Ini bumbu serigala, resepnya Daemon. Resep Daemon. Iya. Luar biasa. Bentar, Pak. Ini begini Pak caranya. Nah, ini bumbu serigala ya. Serigalanya ini kecap. Iya. Dan kecapnya. Oke. Kecap. Ada jeruknya Pak. Oh, jeruk limaunya ya. Jeruk limaunya ini ya. Yang luar biasa, yang bikin tergoda lelah. Pak, ya. Iya. Bapak jangan sampai lupa. Kalau mau makan satenya Kak Emo, ini begini caranya. Iya. Habis dikasih kecap, dikasih begini. Iya. Ini bumbu serigalanya. Ini bumbu serigala. Iya. Resep rahasia ya. Ya, bentar Pak. Bumbu serigala. Caranya ini, bumbu serigalanya ini. Nah. Luar biasa. Ini Pak ya, yang bikin aduhai. Oke, ini sate ayam bumbu serigala. Ya, kreasi Cak Emon ya, sate Madura. Di perumahan Jambusari, Sleman, Yogyakarta. Yogyakarta. Yang ini yang membuat ketagihan orang ini ya? Iya. Iya, kedul kemut Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa ya? Bisa ngeces. Iya. Jadi yang istimewa, bumbu serigalanya kalau dimakan di tempat ini gratis, gratis ya. Nah ini ya, satenya sudah siap, bumbu serigala. Oh, ya. Luar biasa. Mak, nyus! Ya. Sudah siap Bapak yang beli satu porsi, dua porsi. Iya. Pembelian pertama Bapak dapat bonus dua porsi. Walah, luar biasa, alhamdulillah nih ya. Jadi jangan lupa ya, penggemar sate, pandemen sate dimanapun Anda berada. Ya, ingin sate yang enak ya, ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semuanya ya. Pecinta kuliner di Jogja ya, dan sekitarnya. Ya. Cak Iman punya salam, Cak Iman? Punya salam? Salam enak? Oh, salam enak supaya tahu nanti orang bisa mencoba semuanya. Ini bumbu serigalanya. Oke. Bonus yang buat Bapak pembelian pertama. Pembelian pertama dikasih bonus ini ya. Bumbu serigalanya ini. Oke. Pak, luar biasa. Pak. Luar biasa, luar biasa. Mantap. Iya. Oh, iya, sukses selalu Pak Iman. Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin. Bapak pakai lontong nggak Pak? Nggak, pakai lontong saya. Lontongnya ada dua macam, ada lontong kendor, ada lontong keceng. Iya, jadi kalau Anda pengen lontongnya juga ada lontong kendor sama lontong keceng ya? Kalau lontong kendor agak panjang, kalau kayak keceng agak pendek. Nah, ini ya. Bayi berapa porsi? 15 ribu siap. Berapa Cak Iman? Selalu murah kalau pakai minuman 18.000. Kalau nggak pakai minuman air putih gratis. Kalau nggak makan biasa 16.000. 16.000 ya. Kalau yang daging pakai minuman 20.000. Udah dijamin semuanya. Mantap ya. Berapa? Kalau yang daging 15.000, kalau yang biasa 13.000. Sate aja itu. Sate aja ya. Kalau pakai lontong 16. Kalau yang daging aja pakai lontong 18. 18 ya. Oke. Oke. Siap. Sukses selalu. Kesibukan Cak Emon ya, sama dengan putranya dan krunya. Ya. Tutup jam berapa Cak Emon? Tergantung cepat Grab dan Gojeknya, sok-sok jam 9. Paling lambat jam 12. Malam ya? Malam. Kalau cepat jam 10. Jam 10 ya? Buka 4:30 ya? Ya. Oke. Kecapnya yang putih apa yang hitam? Hitam. Hitam.